Halo semua, kali ini kita akan jalan-jalan dari Kijang ke Sungai Nam. Ini kita lagi berada di kota Kijang. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah jalan di dekat RSUD Kijang. Nah, itu dia RSUD Kijang. Kemudian, tak jauh dari RSUD Kijang, kita akan melihat adanya Tugu Adipura Kijang persis di depan Masjid Raya Kijang. Kemudian, ada juga Super Jazz, tempat minimarket terbesar di Kijang. Kemudian, kita belok kanan sini guys. Ya, sebelum ke Tekojo, kita belok kanan menuju ke Sungai Nem. Nah, ini ada pertigaan, kita belok kiri guys. Nah, kalau tadi lurus ke Kolong 6, ini kita ke Sungai Nem. Ini ada tempat kedai kopi jembatan guys, sebelah kiri. Ini rame nih, setiap hari nih orang dari Pinang rame ke sini. Nah, kemudian ini ada pertigaan. Ini ke Sungai Enam Laut guys, tapi kita tidak, kita mau ke Sungai Enam Darat. Nah, ini pertigaannya, kita belok kanan. Lurus pun juga gak apa-apa guys, sama aja. Karena dia nanti ketemu jalannya. Dia melingkar gitu. Nah, ini dia. Ini kantor Kelurahan Sungai Enam. Nah, itu dia otak Bu Yana. Ini juga. Nah, itu dia Masjid Raya Sungai Enam. Nah, di sinilah pusat otak-otak itu, guys. Nih, rame nih orang jual otak-otak. Kita boleh pilih mana saja. Terus ada otak-otak Bu Iza, Bu Yana, otak-otak Kak Ju, dan lain sebagainya. Otak-otak ini bermacam-macam guys. Ada otak-otak ikan tenggiri, sotong, tulang, dan lain-lain. Selain otak-otak, di sini juga ada opak, ada tape, kerupuk cabe, dan lain-lain sebagainya. Nah, suasana kampungnya sangat adem, guys. Tuh, nih, makan di sini pun juga bisa, makan otak-otak yang hangat-hangat. Wah, pokoknya ini kampung sangat asik guys. Oke, nah selanjutnya di Sungai Enam ini juga ada rumah makan seafood guys. Tak jauh dari tempat orang jual-jual otak-otak itu ada rumah makan seafood di sebelah kanan. Di sini, di rumah makan ini kita bisa melihat lalu lintas kapal menuju pelabuhan Kijang. Ada kapal bawa peti kemas, ada kapal kelut dari Jakarta juga ke sini guys lewatnya. Kemudian di seafood ini bermacam macam makanan laut tersedia guys, dari mulai asam pedas, ikan kerapu, ada sotong, ada gonggong, ada kepiting, saus, dan banyak sekali. Dan taman-tamannya cantik guys untuk foto-foto, untuk bersantai bersama keluarga. Juga bunga-bunga itu juga bisa dibeli guys, bisa kalau Anda berminat. Suasananya yang dengan angin lautnya itu sungguh membuat hati nyaman guys.
kalau berada di kampung-kampung seperti di Sungai Enam ini. Pemerintahan Kepulauan Riau berencana akan membangun kampung Sungai Enam ini menjadi tempat wisata khas ya, dengan otak-otaknya, dengan seafoodnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terrealisasi. Mungkin akan ada pendataan, mungkin ada pemasangan lampu-lampu, tempat parkirnya ditata. Wah, ke depan mungkin cantik, guys. Oke, guys. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.